Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Kripto Gratisan, channel yang membahas seputar kripto yang pastinya legit dan gratis. Oke teman-teman sekalian, kali ini Bang Romi akan membahas sebuah airdrop terbaru lagi ya. Nah sebelum lanjut ke pembahasan, alangkah baiknya bagi teman-teman yang baru join di channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya, agar teman-teman sekalian tidak ketinggalan informasi terupdate mengenai situs-situs penghasil cryptocurrency yang pastinya gratis. Dan bagi teman-teman yang ingin join di grup Telegram kami, linknya juga akan Bang Romi sediakan di bawah deskripsi video ini. Oke teman-teman sekalian, kita langsung saja ya lanjut ke pembahasannya. Oke teman-teman sekalian, jadi kali ini Bang Romi akan membahas sebuah website dari algotusdt.london ya teman-teman. Nah di sini teman-teman itu ketika baru join ya, teman-teman akan langsung mendapatkan 200 USDT secara gratis ya teman-teman. Nah di sini juga merupakan sebuah website investasi USDT ya. Jadi di sini teman-teman bisa melakukan deposit untuk melakukan mining USDT ya teman-teman. Nah di sini untuk teman-teman yang ingin join, nanti linknya akan Bang Romi sertakan di bawah deskripsi video ini ya. Oke teman-teman sekalian, jadi di sini bagi teman-teman ya yang ingin join dan melakukan registrasi, di sini teman-teman bisa isikan untuk negara kita ya. Jadi untuk yang pertama di sini teman-teman bisa masukkan ke bagian Indonesia ya teman-teman. Nah untuk simbolnya itu adalah ID plus 62 ya teman-teman. Nah baru di sini teman-teman bisa masukkan nomor handphone dan ulangi password ya untuk dua ini ya teman-teman. Baru nanti teman-teman bisa masukkan nomor WhatsApp dan juga username Telegram ya. Nah jadi setelah itu teman-teman bisa langsung melakukan registrasi ke dalam websitenya ya teman-teman. Oke di sini Bang Romi akan coba untuk registrasi terlebih dahulu ya. Oke teman-teman sekalian, jadi setelah teman-teman sudah isi semua ya dari nomor handphone dan juga passwordnya, di sini langsung saja kita masuk ke dalam websitenya ya teman-teman. Oke di sini Bang Romi akan langsung masuk ya. Lah teman-teman sekalian, jadi setelah kita sudah berhasil ya melakukan registrasi di dalam websitenya, di sini teman-teman juga bisa join di sosial medianya ya. Nah jadi nanti apabila ada kendala, teman-teman itu bisa langsung menghubungi adminnya ya teman-teman. Nah di sini untuk penghasilannya teman-teman bisa kalkulasikan sendiri ya. Jadi di sini ada profit untuk hariannya itu kurang lebih 3% sampai maksimal 5% ya teman-teman. Nah jadi di sini nanti teman-teman bisa baca secara mandiri ya. Oke di sini untuk cara memulainya teman-teman bisa cek ke bagian menu dashboard ya. Jadi di sini untuk wallet kita ataupun total balance itu sebanyak 200 US dollar secara gratis ya. Nah di sini untuk cara melakukan deposit dan untuk melakukan withdraw, teman-teman bisa ke bagian menu ini ya. Jadi di sini untuk melakukan withdraw, teman-teman bisa ke bagian ini ya. Nah sebelum teman-teman itu bisa melakukan withdraw, di sini kita harus melakukan deposit terlebih dahulu ya. Untuk menu depositnya kita ke bagian menu recheck ini ya teman-teman. Oke di sini teman-teman bisa klik seperti ini ya. Nah jadi di sini untuk pengirimannya itu menggunakan TRC20 ya teman-teman untuk mengirimkan USDT kita ya. Oke di sini Bang Romi akan coba melakukan deposit terlebih dahulu ya. Kita klik copy ya teman-teman. Nah di sini Bang Romi akan coba mengirimkan dengan menggunakan Tronlink Pro ya, karena untuk Tronlink Pro itu biaya fee-nya sangat kecil ya teman-teman. Oke di sini Bang Romi akan coba kirimkan 10 USDT ya untuk melakukan depositnya ya. Oke yang tadi link tadi teman-teman bisa langsung pastekan saja ya untuk alamat walletnya ya. Langsung di sini kita bisa kirimkan untuk USDT-nya ya. Oke di sini Bang Romi akan coba kirim 10 USDT ya teman-teman. Oke di sini akan Bang Romi kirim terlebih dahulu ya. Oke teman-teman sekalian, jadi di sini Bang Romi sudah mengirimkan 10 US dollar ya. Jadi setelah teman-teman itu sudah melakukan deposit, jangan lupa teman-teman itu klik ke bagian menu recheck complete ini ya, agar nanti prosesnya itu bisa langsung diproses ya teman-teman. Nah di sini untuk depositnya itu bisa berlangsung 5 sampai 10 menit ya. Jadi harap bersabar ya teman-teman. Oke di sini Bang Romi klik
terlebih dahulu ya, di sini sudah sukses ya. Nah, di sini ketika teman-teman sudah berhasil melakukan deposit ya, nanti untuk total balance itu juga akan bertambah seperti ini ya, teman-teman. Jadi dari 200 US dollar itu sudah bertambah sebanyak 210 US dollar ya. Dan di sini untuk recheck-nya ataupun deposit kita juga sudah ditambahkan ya. Nah, di sini untuk cara withdraw-nya teman-teman tinggal ke bagian menu exchange ini ya. Oke, kita ke bagian menu exchange ya, teman-teman. Nah, jadi di sini untuk total deposit Bang Romi 10 dolar per harinya itu bisa mendapatkan atau bisa withdraw 0,30 US dollar ya, teman-teman. Jadi di sini teman-teman bisa klik ke bagian menu konfirmasi ini ya. Oke, kita klik sukses ya, teman-teman. Jadi untuk selanjutnya teman-teman ke bagian menu pojok kanan atas ini ya. Oke, nah di sini teman-teman bisa langsung ke bagian menu withdraw ini ya. Oke, di sini kita klik ke bagian menu withdraw ya, teman-teman. Nah, jadi ketika teman-teman sudah melakukan ekstrak ya, di sini teman-teman bisa melakukan penarikan ya. Nah, di sini ada beberapa syarat untuk melakukan penarikan ya, teman-teman. Jadi nanti ketika sudah diekstrak, token ataupun balance kita akan bertambah ya. Di sini sudah bertambah 0,3 US dollar ya, teman-teman. Jadi nanti ketika teman-teman itu menarik, itu pastikan di sini isikan jumlah dan juga alamat dari TRX kita ya. Baru nanti teman-teman bisa masukkan kata sandinya ya. Nah, di sini teman-teman juga bisa baca di bagian menu bawah ini ya. Jadi untuk penarikan itu minimal 0,01 US dollar ya. Dan juga teman-teman itu bisa mengekstrak sehari sekali ya. Jadi teman-teman wajib sekali setiap harinya melakukan ekstrak untuk menambahkan ke dalam balance kita ya, teman-teman. Nah, di sini untuk pajak ataupun biaya fee itu sebesar 1 dolar ya. Jadi di sini Bang Romi saranin bagi teman-teman yang ingin melakukan deposit, teman-teman wajib sekali untuk memperhitungkan dari biaya fee ini ya. Nah, biaya fee akan diambil dari total withdraw kita ya, teman-teman. Jadi kalau misalkan di sini Bang Romi masih mewithdraw 0,3, di sini Bang Romi belum bisa untuk melakukan penarikan ya. Jadi minimal itu harus sudah 1,5 US dollar baru bisa ditarik 30 ataupun 50 US dollarnya ya, 0,5 US dollarnya ya, teman-teman. Nah, jadi mungkin itu ya teman-teman untuk cara withdraw-nya ya. Nah, di sini teman-teman juga bisa membagikan link kode referral kita ya. Jadi silahkan teman-teman bisa share ke sosial media teman-teman ya, baik itu Facebook, Twitter, Instagram dan yang lainnya ya. Jadi ini bisa di copy ya, teman-teman. Oke, ini untuk menambah reward kita ya. Nah, di sini teman-teman juga bisa ke bagian menu trading ini ya. Jadi di menu trading ini kita bisa lihat untuk penghasilan kita setiap harinya itu 3% ya, teman-teman. Nah, jadi nanti teman-teman tinggal klaim di bagian menu view ini ya. Oke, di sini juga nanti teman-teman bisa cek ya ke bagian menu tim ya. Jadi kalau misalkan nanti ada yang join di dalam link teman-teman, nanti akan dimasukkan ke dalam level 1, 2 ataupun 3 ya, teman-teman. Dan masing-masing level itu perolehannya juga berbeda ya. Nah, mungkin itu saja ya teman-teman untuk pembahasan kita di video kali ini ya. Nah, apabila teman-teman masih bingung mengenai video kali ini, silahkan aja komen di bawah deskripsi video ini. Nah, mungkin itu aja untuk pembahasan kita. Bang Romi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kripto gratisan.